إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن رد التنازع إلى غيرهما فهو غير مؤمن. Dan orang yang mengembalikan perselisihan kepada selain Al-Quran dan Sunnah, berarti ia bukan mukmin. Ya. Bukankah Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65? Allah bersumpah, فَلَا وَرَبِّكَ, maka tidak demi Rabbmu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا وَرَبِّكَ, tidak demi Rabbmu. لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Mereka tidak beriman, kata Allah, sampai kapan? Sampai mereka berhukum kepada kamu pada apa-apa yang mereka perselisihkan, yang diperselisihkan di antara mereka. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka rasa berat مِمَّا قَضَيْتَ, dari apa yang engkau telah putuskan. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, dan mereka yang menyerahkan diri dengan sebenar-benarnya penyerahan. Allah di sini ya bersumpah. Allah di sini memberikan penekanan dengan penekanan-penekanan yang sangat kuat sekali. Ya, pertama Allah bersumpah, fala warabbik, demi, tidak demi Rabbmu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah meniadakan keimanan. Allah mengatakan la yu'minun, mereka tidak beriman. Ya. Apakah tidak beriman berarti di sini dia kafir? Tergantung. Bila ia menganggap bahwasannya ada syariat lain selain syariat Islam yang lebih sempurna, maka dia kafir. Murtad dari agama Islam. Atau dia menganggap halal, boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau dia mengikuti hawa nafsunya dan dia tahu bahwa dirinya berdosa, maka pada waktu itu dia dianggap telah berkurang keimanannya, tidak sempurna lagi keimanannya. La yu'minun, mereka tidak beriman sampai kapan? Hatta yuhakimuk, sampai mereka menjadikan kamu sebagai hukum dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Ya, dan itu tidak cukup. Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan, ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa berat, haraj, rasa susah. Untuk apa? Dari apa yang telah engkau putuskan. Ternyata Allah tidak cukupkan sampai situ. Allah mengatakan, وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, dan mereka betul-betul taslim. Ya. Yang pertama berhukum. Yang kedua apa? Ya. Tidak terdapat dalam diri mereka haraj dalam menerima keputusan Rasulullah. Dan yang ketiga yaitu taslim, dengan sebenar-benarnya taslim.